Halo guys, saat ini saya dan tim kesiswaan sedang melakukan wawancara seleksi OSIS SMP. Nah, seputar pertanyaan yang sering kita ajukan diantaranya adalah motivasi kalian ketika mengikuti OSIS. Kemudian kalian juga bisa menampilkan bakat ataupun talenta yang kalian miliki, seperti public speaking, menari ataupun dalam bidang IT dan lain sebagainya. Kemudian, jika kamu diterima jadi pengurus OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, kita juga memberikan studi kasus ya, bagaimana cara kalian itu bisa menghadapi suatu permasalahan tersebut. Buat kalian yang pernah jadi pengurus OSIS, yuk share pengalamannya di komen.